Saya sudah membuat konsep smart power. Kalau tentang konflik di Papua, nanti saya sudah membuat konsep yaitu menggunakan smart power. Smart power itu soft power, kita mengedepankan operasi teritorial. Kita akan kedepankan tujuannya untuk mesejahterakan masyarakat yang ada di sana, mempercepat pembangunan program pemerintah. Kita membantu percepatan program pemerintah dengan operasi teritorial. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.